Micaela Insight pagi bersama saya Natan dan juga saya Rian Ibrahim, dan membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kemarin ini jadi masyarakat Indonesia dan juga netizen dihebohkan dengan lagu anak-anak yang kabarnya kata-kata dan juga kalimatnya ini nggak cocok untuk anak-anak. Bukan cuma nggak cocok, tapi nggak pantas untuk dinyanyikan, apalagi yang menyanyikan adalah seorang anak-anak. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kita miris banget ya dengan lagu-lagu anak Indonesia zaman sekarang. Dan kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa sih tanggapan dari pemerintah, terutama ya untuk yang meloloskan atau pas melihat ada lagu ini gitu. Betul, ya. Betul, termasuk juga tanggapan selebriti tanah air tentang lagu ini. Ya, langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Keampuhan pengaruh dunia maya lagi-lagi membuat heboh kehidupan nyata. Ya, di tengah sepinya lagu anak-anak belakangan ini, tiba-tiba muncul di jaringan YouTube lagu berjudul Lelaki Kardus yang dinyanyikan Nova Rizky Ramadan, seorang penyanyi cilik berusia 8 tahun. Di dalam lagu dengan nada dangdut kasidahan itu, Novi berkisah tentang ayahnya. Lirik lagu itu menyampaikan kemarahan pada sosok ayah yang menduakan ibunya yang disebut Lelaki Kardus. Tak hanya itu saja, di lirik itu juga digambarkan terjadinya KDRT. Si ayah memukuli ibu karena meminta cerai. Hebohnya lagi, di bagian refrain ada beberapa anak yang kemudian mengutuk si ayah dengan menyebut yang benar-benar tak pantas untuk usia mereka. Lantaran hal tabu inilah, publik resah, bahkan via Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta YouTube mencabut video lagu berdurasi 3 menit 41 detik tersebut. Heboh kemunculan lagu yang tak pantas dinyanyikan kalangan anak ini direspon beragam kalangan artis. Psikolog Tika Bisono misalnya ikut merasa terguncang. Lagu bermuatan makian itu bisa dinyanyikan oleh anak 8 tahun yang tak mengerti persoalan rumah tangga. Sebenarnya seperti yang tadi saya share juga ya, bahwa kita lagi gencar-gencarnya melawan lagu dewasa yang dinyanyiin oleh anak gitu ya. Aduh, telak banget nih, tiba-tiba ada memang dibuat untuk balas dendam dalam konteks dewasa, tapi memang sengaja dinyanyiin oleh anak gitu ya. Ini benar-benar luar biasa, sangat sangat jelas ya ukurannya, bahwa sebiadab apa dan sebahaya apa kalau anak-anak tuh menyanyikan lagu-lagu dewasa, bukan hanya melodinya tapi kata-katanya terutama ya. Dan kata-kata itu memang sengaja dibuat untuk menghujat ya, bahkan menghujat gitu, ya kan? Dan ini pastinya buat anak-anak sangat tidak nyaman, dan mereka pasti nggak mau kok sebenarnya, tapi kan dipaksa ya, mereka harus nyanyikan lagu itu. Ya saya sempat melihat mimiknya agak kayak nggak menikmati ya, karena kata-kata dan tema itu kan bukan punya mereka, bukan anak-anak gitu. Ya semua sekarang gerak lah, seluruh Indonesia gitu ya, makanya kenapa juga semua orang kok bergerak gitu ya, menurut saya karena ya di situ jelas sekali bahwa kata-kata yang dinyanyikan itu ternyata sangat mengancam eksistensi anak-anak, bahkan menghancurkan dunia anak itu sendiri. Di balik rasa geramnya, Tika juga berterus terang cukup gembira dengan kemunculan lagu Lelaki Kardus ini. Pasalnya, kehadiran lagu yang tak sesuai untuk dinyanyikan kalangan anak ini bisa dijadikan sebagai tonggak kesadaran bersama untuk melindungi anak-anak dari bahaya lagu-lagu dewasa yang tak senonoh. Tika merasa perlawanan bersama dari reaksi masyarakat yang menyayangkan kemunculan video Lelaki Kardus ini sebagai wujud kesadaran bersama untuk menjaga masa depan anak-anak sejak saat ini. Untuk urusan ini, Tika pun berharap ada andil aktif pemerintah. Saya senang juga sih sebenarnya fenomennya kenapa ada. Semua jadi ngerti maksudnya. Ini loh maksudnya, bahwa kalau lagu-lagu dewasa dinyanyikan anak, gini loh gitu ya. Tapi kan selama ini kalau kita berjuang sendiri kan mereka tidak terlalu mudeng apa ya. Nah sekarang ada fenomena ini, langsung melihat, bisa mendengarkan seperti apa gitu ya. Dan ya sudah pasti ini harus segera ditangani. Pastinya juga orang tuanya yang bermasalah menurut saya. Ada apa pada orang tua ya? Kenapa kok membuat kata-kata yang seperti itu? Mau dendam pribadi kek, mau dendam kolektif kek. Tapi pasti ada persoalan. Ya. Nah, situasi sepertinya harus dilihat sebagai satu kasus. Jadi bukan kayak sesuatu yang umum gitu, enggak. Kasus aja kok ini. Mudah-mudahan sih enggak akan banyak lagi situasi seperti ini.
Dari kacamatanya sebagai psikolog, Tika memiliki keyakinan kalangan anak yang memiliki memori pendek, besar kemungkinan tak akan merekam kata-kata tak sopan dalam lagu itu secara jangka panjang. Namun, bisa jadi hal ini bisa berbalik menorehkan ingatan yang buruk. Andai lagu yang terlanjur dibagikan ke situs YouTube itu menjadi trending dan hits selama beberapa waktu. Guna memotong kemungkinan ini, Tika mendukung bila lagu yang kurang mendidik untuk anak-anak ini diberangus dari YouTube. Ya, sebenarnya kalau anak-anak itu karena sistem memori anak-anak masih pendek ya. Anak-anak juga kan nggak terlibat dengan kasus yang menyebabkan lagu ini terjadi, kan nggak? Jadi antara lagu, lirik, kasus yang melatar belakangi, anak-anak tuh nggak ada urusan sebenarnya kan. Jadi mudah-mudahan sih nggak sempat masuk ke sini ya, karena atau misalnya anak-anak jadi, wah pengen lagunya aja buat balas dendam ke bapak gue misalnya. Menurut saya sih kalau selama masih umurnya anak-anak itu, dan apalagi cepat diselesaikan ya, cepat dimatiin lagu ini, itu nggak akan ada pengaruh yang lama ya, dan kemudian anak langsung otomatis jadi rusak sih enggak gitu ya, karena hanya satu lagu ini aja, dan mudah-mudahan ini dia enggak terus kemudian disuruh perform gitu, disuruh manggung pakai lagu itu ya, yang menurut saya enggak lah ya. Penilaian miris juga dilayangkan artis senior Elma Tiana yang tak habis pikir mengapa pihak produser lagu tersebut begitu serampangan melibatkan kalangan anak untuk menyanyikan lagu lelaki kardus walau mengandung kisah nyata sekalipun. Alangkah lebih bagusnya ya kan kalau kita melihat penyanyi siapa. Biasa kan pencipta lagu itu kan bisa memberikan lagu ini kisah nyata. Kisah nyata ini siapa yang sebagai peran utamanya yang untuk menyanyikannya, misalnya siapa yang menyanyikannya, anak kecil, mestinya lebih bijak lagi kita bisa memberikan lirik yang pantas ya. Kisah hidup itu kan banyak dibikin luas gitu loh, kata-katanya nggak harus yang menghina atau yang mengejek atau yang apa-apa lagi. Di sini penyanyinya itu anak kecil gitu, jadi saya rasa alangkah disayangkan apabila seorang anak itu menyanyikan sebuah lagu walaupun itu kisah nyata tapi tidak mendidik. Elma pun melihat sepinya kehadiran lagu anak-anak dewasa ini menjadi lahan basah bagi produser untuk memanfaatkan anak-anak menjual produk lagu mereka. Sayangnya lantaran lebih mementingkan sisi komersial dan sensasi, kehadiran lagu bernuansa makian kepada orang tua seperti dalam lagu Lelaki Kardus menjadi bumerang. Baik untuk anak-anak juga kalangan produsernya sendiri. Tak ingin melihat kerusakan mental kalangan di masa depan, Elma juga berharap ada langkah pasti untuk segera memperbaiki kondisi ini. Mirisnya lagu anak-anak itu terus kita menjadikan bumerang gitu loh untuk anak-anak kita nanti gitu kan. Bukan berarti nggak ada lagu anak-anak, yang penting cari sensasi, ya nggak begitu juga ya kan. Kita kan harus membenahi ya kan, bukan menambahi masalah tapi membenahi pelan-pelan gitu loh. Jadi sangat disayangkan kalau berkurangnya lagu buat anak-anak ini akhirnya membuat sesuatu tren yang baru gitu, justru tapi trennya itu yang tidak mendidik anak-anak. Kalau kayak gini kan yang namanya orang paling cepat itu dengan menghafal lagu ya, orang paling cepat menghafal lagu. Ini lagu yang diberikan itu nanti dinyanyikan oleh anak-anak, dinyanyikan oleh itu menjadi menjadi contoh gitu kan ya, anak-anak gitu. Kayak ini kan sama aja membuat virus, kalau saya bilang ya, membuat virus yang nggak baik untuk anak-anak. Kalau dari kami juga menghimbau nih ya untuk pemirsa untuk tidak mempopulerkan lagu ini, karena memang betul sekali ini seperti virus gitu, nantinya begitu didengar sama anak-anak walaupun penyanyinya anak-anak tapi totally ini bukan lagu anak-anak. Betul. Ini malah merusak mental anak-anak. Jangan ditonton, jangan disebarluaskan lagi, dan kabarnya juga Menkominfo sudah menyurati pihak terkait untuk tidak menayangkan atau juga menyebarluaskan lagi video klip tersebut ya. Dan kalau misal kita lihat sekarang juga pilihannya ada lagu-lagu anak kecil, ada Naura ya kan, lagunya bagus banget. Betul sekali. Aku jadi kangen zaman dulu lagu-lagu anak Indonesia banyak sekali. Kamu zaman dulu lagu anak Indonesia siapa? Cicak Suwoyo. Itu terlihat dari angkatan ya Pak ya. Aku tuh masih yang cici. Itu siapa? Zamannya Joshua. Joshua itu siapa ya? Atau abang tukang bakso, mari oh, mari sih. Oh iya, kalau aku gitu. Jempol di kenyong. Oh tahu gitu ya. Tahu. Berarti kita kesangkatan ya. Tahu loh. Baik pemirsa, berikutnya kali ini ada selebriti tanah air. Ini muda dan juga cantik dan baru saja menikah dengan seorang pengusaha minyak. Katanya nih pemirsa, maharnya ya, itu luar biasa. Aduh, 500 gram emas
loh. Nah, itu waktu belum nikah aja, waktu mau nikah dapat 500 gram emas. Sekarang mudik ke kampung halaman sang suami dapat apa ya kira-kira? Iya, pokoknya nantikan berita saat lagi tetap di Insert Pagi. Aduh, itu benar deh, jangan sampai nyebar tuh lagu. Masih tetap nyangkut itu lagu.